Akhirnya tiba juga. Wah, sudah sampai rumah deh. Nampaknya kamu sedang bingung ya? Iya, aku dapat tugas untuk renovasi kolam ini. Apa yang akan kamu renovasi? Aku mau ganti keramik yang baru, karena keramik lama sudah usang. Kolam renang kan isinya air. Bukan isinya air, jadi keramik. Nah, kalau begitu, bagian mana yang akan kamu ganti keramik? Bagian kiri dan kanan, depan dan belakang, serta bagian alasnya. Bagian atasnya tidak diganti. Tentu tidak, bagian atas kan terbuka. Kalau tertutup, bagaimana masuk kolam renangnya? Teman-teman, apakah kamu bisa membantu Yohanes menghitung keramik yang dibutuhkan untuk renovasi kolam renang?